lihat di sini sangat bagus sekali antusias dari masyarakat dan juga dari para kapuskesmas yang begitu luar biasa ingin cepat di wilayahnya dilaksanakan vaksinasi sehingga terbentuknya herd immunity. Dan yang terakhir, saya hanya mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan yang setiap hari yang kita laksanakan, baik dari perencanaan dari rumah, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga analisa evaluasi harus dilaksanakan dari diri kita sendiri dan juga untuk kepentingan organisasi. Terima kasih atas kegiatan Harkaptimas pada sampai dengan seminggu ini. Dan jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kita semua dan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keimanan dalam masalah kita sehari-hari.